Podcast Flovers dengan cara di-subscribe ya. Kembali lagi bersamaku, Stereo Flow. Jadi, pada video kali ini, aku akan bermain game PKXD. Oh ya guys, maaf banget udah hampir 1 mingguan aku belum upload konten PKXD ya guys. Dan pada video kali ini, aku akan membuat video tentang investigasi atau spoiler dari Gossip Girl dan juga Jenny langsung loh guys. Nah nanti aku bakalan join ke servernya gitu ya guys. Tapi jujur aja ya, aku itu agak telat guys join servernya karena ada sedikit masalah gitu ya. Jadi kalian bisa simak video ini sampai habis untuk tahu apa aja sih yang aku lakuin di server tersebut. Nah di sini aku sudah masuk ya, tapi mereka kayaknya kumpul di kota deh guys. Langsung aja aku teleport. Tuh kan bener guys, di sini sudah banyak para kreator dan juga ada Jenny dan Gossip Girl. Tak lupa juga aku mau bawa kamera juga nih guys. Oh iya, kamera ini ada kodenya loh. Kalau kalian belum redeem, yuk buluan di redeem. Ini dia untuk kodenya ya. Untuk link penukarannya ada di description box. Kalau nggak salah ini limited guys giftnya, jadi jangan lupa ditukar ya. Dan di sini para kreator sedang melihat Gossip Girl dan juga Jenny sedang berbincang guys, atau ngobrol gitu ya, tentang spoiler pada next update. Tapi rata-rata aku lihat pada video kreator lain itu mereka pada bingung guys. Tujuan dari spoiler ini apa gitu, kurang jelas. Banyak yang berteori kalau misalnya next update itu bakalan zero gravity. Tapi menurut aku bukan sih guys, karena zero gravity itu kan biasanya pada bulan 5 atau bulan 6 gitu guys. Jadi kemungkinan besar ini bakalan event lain gitu loh. Kalau kalian punya teori sendiri, kira-kira next update ini apa guys? Boleh di komen ya. Anyway guys, sebelum aku join ke server, kan tadi aku telat guys joinnya. Nah aku lihat di mabarnya kreator lain, itu Jenny dan juga Gossip Girl mengunjungi beberapa tempat untuk next update guys. Ada goa, ada belakang giant robot, terus ada tempat mecha armor. Mecha robot sih, bukan mecha armor ya. Terus ke tempat itu guys, di dekat bola bekel tadi ya. Tapi kami masih bingung guys para kreator ini, karena sistem spoiler kali ini kok kayak gini ya. Tapi walaupun agak kurang jelas spoilernya apa, tapi ini tuh jujur aja guys seru bisa ngeliat para admin seperti Jenny dan juga Gossip Girl dan para kreator lainnya. By the way, di sini aku berada di server kedua ya guys, karena pas aku mau join server yang pertama itu full guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena di sini juga cukup banyak nih kreator yang diundang pada server kali ini. Kalian bisa lihat tuh, mungkin ada kreator favorit kalian guys. Nah di sini aku berdiri di dekat Gossip Girl ya guys. Nah buat kalian yang nggak tahu, kalau Gossip Girl itu adalah admin PKXD yang mengatur mengenai spoiler-spoiler untuk next update di PKXD. Jadi aku apa ya guys, agak gimana gitu sih di server ini ya. Ketinggalan. Karena jujur ya guys, kayak gini nih masalahnya nih. Aku agak curhat dikit nih guys. Ketika aku ingin diundang oleh Jenny atau Gossip Girl, itu kan undangannya masuk guys ke akunku. Tapi ketika aku klik ingin mengunjungi, itu gak bisa dikunjungi guys. Gak tahu kenapa ngebug gitu ya guys. Tapi keajaiban aku bisa join ke server ini guys. Aku solusi buat bisa join setelah ngebug itu, PKXD-nya aku hapus, terus aku download lagi guys. Dan ya alhamdulillah ya guys, bisa join server ini. Awalnya aku tuh kayak sedih gitu guys, hampir mau nangis. Kenapa coba aku gak bisa join gitu. Setelah join malah kayak gini guys, cuman ya berdiri-berdiri aja gitu. Tapi gak apa-apa, walaupun gitu aku tetap seneng guys, karena di sini aku bisa bertemu para kreator dan juga bertemu Jenny dan juga Gossip Girl.
Oh iya guys, ini pertama kali ya aku ketemu sama Gossip Girl. Kalau untuk Jenny, aku sudah pernah bertemu ya. Kalian bisa cek video yang ini guys, aku bermain bersama Jenny. Seperti itu ya. Kalau kalian udah pernah belum main sama Gossip Girl atau Jenny, atau main sama admin lainnya guys, boleh di komen ya. Dan di sini kalian bisa lihat Jenny dan juga Gossip Girl masih ngobrol guys. Tapi kayaknya mereka mau udahan ya mainnya, karena di sini sebenarnya udah hampir 30 menit guys mereka main di server ya. Cuman aku login dan ikut server pada menit-menit terakhir guys. Jadi ya dapat informasinya secuil guys, dikit banget. Tapi nggak apa-apa ya guys, ya betul kata Jenny, bersyukur gitu. Kalau kalian para kreator ataupun orang-orang atau player biasa yang pengen jadi kreator, gimana nih guys perasaan kalian kalau berada di server ini? Pasti kalian seneng banget kan? Kalau aku sih fix banget. Oh iya, aku lupa nih ambil foto. Tapi ini sih rame banget ya guys, susah banget nih ambil fotonya. Gimana ya? Kayaknya aku mau cari momentum yang pas deh buat ambil foto. Karena kalau kayak gini guys, rame banget. Aku gak mau upload deh. Aku mau liatin Jenny sama Gossip Girl-nya guys, biar bagus gitu, ada ijo-ijonya. Oh ya guys, ini ada kayak urutan gitu ya. Pemain biasa itu ngejar kreator, sedangkan kreator itu ngejar para admin ya guys. Jadi kayak kebalik gitu lah. Oke, seperti inilah kita masih berkumpul-kumpul di sini. Aku pengen banget nih buat foto sama Gossip Girl, tapi rame banget nih, dikerumunin ya guys. Aduh, aduh, gimana ya? Aku kayaknya ambil foto, ya udahlah rame-rame aja lah aku ambil fotonya di sini. Oke, wah Jenny, Jenny guys, Jenny peka. Aduh Jenny love you, Jenny peka guys. Waduh, makasih ya Jenny. Dia ini guys, maju ke depan gitu ya. Oke, kita kasih stiker dulu nih, lope-lope. Makasih Jenny. Jangan lupa kita tandain juga ya guys di sini. Oke, langsung aja mau aku posting di Yoni. Buat kalian yang belum follow Yoni aku, boleh banget buat di follow ya guys. Stereo Flow hashtag 000. Dan jangan lupa di like juga postingan aku. Oke, aku sudah foto dan di sini aku mau foto lagi nih sama Jenny. Oke, aku mau foto sekali lagi guys, karena tadi agak rame gitu ya. Oke, di sini aku mau foto bareng Jenny. Oke, Jenny maju dong, Jenny maju dong. Nah, Jenny maju guys, Jenny maju. Jenny maju. Aduh, aduh apalah, itu kreator ganggu aja. Nah, ini guys, aku sudah foto bareng Jenny. Yeay. Tapi jujur aja guys, aku sebenarnya ya, aku itu kangen banget sama admin guys. Aku itu udah lama banget gak ketemu sama admin. Semoga aja cepat ketemu ya guys, karena akhir-akhir ini bahkan hampir setiap bulan ya guys, admin itu gak pernah kelihatan dan juga sibuk, super duper sibuk ya guys. Dan di sini aku ketemu sama Mia Mansion. Siapa nih yang gak tahu Mia Mansion? Nah, Mia Mansion ini itu karyanya atau hasil edit animasinya biasanya diupload di salurannya PKXT ya guys. Dan aku juga sempat ada di beberapa videonya Mia Mansion gitu. Aku seneng banget guys, karena jujur aja ya, aku tuh suka banget sama animasi dari Mia Mansion ini. Salam kenal ya, dan ini juga first time guys aku ketemu sama Mia Mansion. Duh seneng banget nih bisa satu server. Tak lupa juga aku di sini ambil foto bareng Mia Mansion sebagai kenang-kenangan ya guys. Oke, aku sudah selesai mengambil fotonya dan aku upload di Yoni. Yeay. Oke, begitu aja ya guys. Dan di sini Mia Mansion juga ambil foto bareng aku. Terima kasih. Oke guys, begitulah ya untuk investigasi atau spoiler dari Gossip Girl dan juga Jenny guys. Walaupun jujur aja ya, aku juga gak ngerti nih kira-kira spoiler apa guys. Tapi kalau kalian punya teori atau pendapat, boleh banget ya komen di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran video lainnya, boleh di komen juga ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis. And see you in the next video guys. Goodbye.